Mampan mangrove ini adalah sejenis tempat bertelurnya biota laut seperti kepiting, udang, ikan. Jadi kalau mangrove ini kita tidak jaga, bagaimana hasil laut kita untuk mendapatkannya? Komponen ekosistem mangrove merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Karenanya, masyarakat pesisir sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan patroli agar hutan mereka dapat terjaga. Tujuan kita patroli adalah untuk menjaga hutan di mana banyak orang pencurian-pencurian liar. Oleh karena patroli yang diadakan oleh Yagasu sangat penting untuk pengamanan hutan agar hutan kita terjaga dengan baik. Masyarakat di desa-desa yang terlibat di sini banyak sangat berterima kasih terhadap kegiatan patroli ini akibat dari banyaknya upaya-upaya perambahan dan pengambilan sumber daya alam yang di desa masing-masing. Jadi masyarakat desa sangat berterima kasih atas adanya upaya pencegahan yang disupport oleh GMT dan didukung oleh Yagasu dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga masyarakat mampu melaksanakan kegiatan dalam upaya pencegahan perambahan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan di ekosistem mangrove. Hasil dari kegiatan patroli yang dilakukan oleh masyarakat bersama KPH dan Yagasu akan dilaporkan langsung ke lembaga pemerintahan untuk ditindaklanjuti. Kami berharap dengan terbentuknya tim patroli mandiri di setiap desa dapat mengurangi perilaku pembalakan liar di areal hutan mangrove.